Mantap loh guys. Ada yang nyalip, oh ada yang mau nyebrang kita. Jalannya bagus kayak gini nggak cocok buat kencang-kencang juga. Jerengceng sekali tuh yang depan. Kita coba kasih paham guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel Higa Motovlog. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian pada sehat semua ya guys. Nah, jadi sore kali ini di sini gue sedang berada di tempat yang Sonic guys. Limit. Di tempat yang gak asing lagi buat kalian, kalau warga Tasikmalaya pasti udah tau lah tempat ini. Tempat dimana yang cocok buat ngopi-ngopi santai-santai kalau sore hari di sini cocok guys. Nah, jadi di sini gue mau ini di hadapan saya nih ada motor making ya, making perjuangan guys, si Maxi ya guys. Tapi bohong. Untuk itu kita gak perlu lama-lama, kita mau gimana ya, test ride lah, test ride. Kita mau riling-riling santai lah, kita mau ke Ciamis guys. Kita mau ke Ciamis guys. Bismillah kita foto Allah wa hawla wa la quwata illa billah. Adi Allahu akbar ya Allah, selamatkanlah aku di perjalanan. Amin ya Allah. Bismillah kita foto Allah wa la quwata illa billah. Adi Allahu akbar. Yuk guys, kita berada di Tasikmalaya. Yuk kita mau sekalian ke Ciamis ya. Nah, gue mengapa sedang berada di Tasikmalaya di sini, karena barusan gue habis ngopi-ngopi sebentar sama temen gue guys. Ngopi sebentar sama teman gue. Nah, jadi kali ini gue mau istilahnya mau ke Ciamis lah gitu ya guys, karena barusan udah habis ngopi-ngopinya gitu ya. Mau jalan-jalan lah gitu, mau motoran guys. Gaskeun, kita gaskeun guys. Jalannya bagus kayak gini nggak cocok buat kencang-kencang juga. Jalannya mah keburu belok anjay. Ke 20 ya, barusan ya. Gila. Buru belok. Napas masih panjang guys. Ngeri guys. Ntar lah, hati-hati guys. Kita menyantai-nyantai aja. Jangan terlalu kenceng-kenceng guys. Mantap betul. Padahal operekannya cuma sedikit lah, gak ada yang terlalu dirubah gitu ya. Tapi lumayan. Yang gue takutkan itu klepnya sih. Si klepnya itu dengar karena seher. Gimana ya? Coplok ya gitu. Tuh, soalnya kan
ini si per klepnya masih standar ya. Yang gue takutkan itu si per klepnya floating guys. Jadi barusan CP 20 juga ngeri-ngeri sedap lah, ngeri-ngeri sedap ya. Kecuali kalau pernya gue pasang pakai GSX ya, itu menurut gue cocok sekali, aman lah amannya. Karena kalau GSX digeber sampai 13.000 itu masih kuat, masih berani lah itu. Gak akan takut floating. Ntar gue minahin dulu HP gue. Anjir, motor custom. HP gue di sini. Pindahin ke satu sebelah sininya karena yang satu ini bolong guys. Tadi juga siang ya, HP gue jatuh. Tapi bohong. Tapi alhamdulillahnya masih milik ya. Untung nggak jauh gitu, gue kerasa gitu. Wih, sonic guys. Kerasa gitu ya jatuhnya. Gimana kalau nggak kerasa ya? Ngeri gitu. Ntar HP gue mulai hilang. Nyantui lah kita. Mantul, kita jalan-jalan aja. Ini mah jalan-jalan nyore guys. Ntar ada yang nanyain, bang, itu motor lo spek apa? Untuk spek-spekan gue masih standar. Tapi bohong. Anjay, standar enggak sih, standar cuma pakai seher itu sama seher apa ya, seher pokoknya ukuran seher 60 ke atas lah sih guys. Ngeri ya. Wih, error biasa. Ngeri ya guys, error pak boy. Macet guys. Barusan gue teh kan habis ngopi sambil gimana ya, ngebahas lah gitu ya sama teman gitu ya. Teman udah lama gak main, teman tongkrongan sih, teman motor. Besar sekali guys, padat ya, aduh ngeri ya. Tadi gue ngeri sedap asli sampai segitu gak, padahal gas belum limit asli. Yang kekurangan sih menurut gue antara di klepnya, gue teh klepnya masih standar sih klepnya, klepnya belum porting juga. Pokoknya mah cuma modalin open as aja sih, makan as aja gue pakai racing ya, PTA lah pokoknya ya, tahu-tahu aja. Kita harus waspada aja, mantul. Kita nikmatin aja lah, kita nyantai aja, kita nikmatin suasana sore kali ini gitu guys, sambil motoran bareng gue, Angga si ganteng se Jawa Barat itu guys. Tapi bohong. Ngeri guys, parah. Tuh guys, bentar lagi, iya ya, bentar lagi mau 17 Agustusan guys, dipasangin bendera ya. Gue agak pasang bendera merah putih guys. Bentar lagi guys, mau ulang tahun Dirgahayu Indonesia guys. Iya. Wih, apa ya, motor apa? Supra ya? Oh, belakangnya gitu guys.
unik eh belakangnya. Aduh, pada ngeri-ngeri itu. Atau ada SMA gitu. Bawa motornya tapi ya ada yang mogok ya. Bawa motornya tapi gak bawa helm gitu ya, gak pakai helm gitu. Menurut gue kalau masalah jauh dekat sih wajib pakai helm menurut gue sih. Iya. Safety lah gitu ya. Lebih safety. Anjay, ngeri. Gue ngeri kalau orang-orang gak pakai helm gitu ya. Asli itu. Aduh. Minimal kan kalau jatuh kenapa-napa ya. Itu guys. Jadi harus safety. Yo, my man. Gas gun. Gas gun, my man. Itu orang kenapa sih gerengseng sekali tuh yang di depan? Kita coba kasih paham, guys. Coba kasih paham guys, segera rengseng tuh yang depan anjir gila. Mana sih motornya, gak kelihatan, barusan ada mobil terus udah nyalip atau belok guys, bentar gak kelihatan guys. Biasanya gue mau kasih paham sih. Eh tapi bohong. Nah kita nyantai aja lah. Gue suka gimana ya, suka asik-asik gimana gitu ya. Kalau ada yang gerengseng gitu ya, gue ikutin dari belakang gitu ya. Suka baper parah ya. Hati-hati guys. Ngebelah dulu guys, kerapuat. Yo, ini men, gaskin lah, kita nyantai aja lah ya. Ntar kalau ada yang gerengseng, kalau ada yang arogan, kita coba salib, kita kasih paham gitu ya. Eh tapi bohong. Bukan apa-apa sih, karena membahayakan juga ya. Bukan gue so jagoan, bukan. Iya. Cuma gimana ya, cuma enak aja sih kalau ngikutin orang yang lagi arogan deh. Ngikutin ya di belakang. Pas dia lengah, gue salip. Nah, ya biasanya suka baper gitu. Wow! Ngeri ya guys. Tapi kita mah nyantai-nyantai aja sih lah. Utamakan keselamatan ya guys. Sama aduh, orang teh gimana sih, utamakan keselamatan aja, safety riding. Kenapa sih ate mogok leh, guys kan sok asup ah, dapat nama asup kayak gitu guys. Kalau gue kalau masih ada celana gue berani nyalip ke depan itu. Ada yang nyalip, oh ada yang mau nyebrang kita. Nyantai guys, astagfirullahaladzim. Terkadang kalian pasti ngeri-ngeri sedap ya di video, karena videonya cembung guys. Padahal ada, kalau standarnya mah gak terlalu barbar sih, nyantai aja tuh, gak terlalu ngeri-ngeri sedap. Kalau selagi di depan motornya kecil atau mobil kecil, gue berani
Tapi kalau di depan mobilnya besar gue gak berani nyalip guys. Jadi safety riding lah. Selagi berani salip, salip aja. Kalau gak berani jangan dipaksain ya. Bro. Jangan ragu-ragu kalau bawa motor. Biasanya kalau ragu-ragu itu loh. Nah guys, gue akan belok sih ini mah. Belok sih guys. Nah guys, jadi gue udah hampir jamis lagi. Jadi videonya cukup sekian aja ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tanggal undur diri ya guys. Lanjut lagi ke video yang akan datang ya guys, gitu ya. Keseruan-keseruan riding-riding bareng si Angga, si ganteng, si cakep, si Jawa Barat. Tapi bohong. Parah ya guys, gitu ya guys. See you, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.